Hai teman-teman, selamat datang di Oya Channel. Dan hari ini aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk membuat pesawat tempur. Wah, kayaknya bakalan mudah banget ya. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai. Nah, untuk yang pertama kita sudah siapkan bahannya. Kita langsung aja nih bikin segitiga ya. Nah, untuk segitiganya harus sama persis kanan kirinya ya. Nah, ini udah. Dan kita langsung aja buat tekuk lagi seperti ini. Dan kalau udah kayak gini ya teman-teman, lanjut lagi kita bakalan langsung tekuk ke dalam nih. Nah, kayak gini. Tekuk. Kita tekuk lagi. Nah, ini ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita tekuk-tekuk lagi nih bagian luarnya. Nah, kita balik dulu kertasnya. Di sini kita lihat untuk bagian atasnya ini bakalan kita tekuk. Nah, kalau udah kita bakalan tarik ke dalam. Lakukan hal yang sama juga. Nah, kalau udah kayak gini ya teman-teman, udah sama kanan kirinya, kita langsung aja nih buat tekuk lagi, tapi di bagian yang ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita langsung balik. Dan di sini langsung aja kita bikin sayapnya. Nah, sayapnya harus pas ya, jangan ada yang lebih panjang atau yang lebih pendek. Dan kalau udah kayak gini, kita tarik nih kertas bagian atas ke dalam seperti ini. Nah, kayak gini nih. Dan pesawat tempurnya udah jadi. Keren banget kan? Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Oya Channel. Kalau begitu, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.